Baik, kita lanjutkan lagi ya. Bismillah, moga-moga dalam 15 menit sudah bisa selesai. Baiklah, ini sekarang adalah oksidasi beta. Pada dasarnya, saya sebentar, stop sharing aja deh. Saya tak menjelaskan. Tolong perhatikan ini, perhatikan di layar ini, di layar saya. Ya. Ini adalah asam palmitat. Kan tadi ceritanya pada saat tadi ini trigliserida itu dipecah ya. Gliserol akan masuk ke glikolisis, kemudian asil ini akan masuk ke oksidasi beta gitu kan. Berarti yang masuk ke dalam sel itu adalah asilnya, asil ini masuk ke dalam sel. Jadi dua-duanya masuk ke sel. Cuman yang ini sebagai GAP nanti masuk ke glikolisis, kemudian asil masuk ke oksidasi beta. Nah, apa itu oksidasi beta? Ini ya asil, ini contoh asil. Contoh asil dalam hal ini adalah palmitat. Asam palmitat itu C-nya 16. Kita lihat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Gitu kan asam palmitat itu C 16. Lalu ketika ini masuk ke dalam sel, apa yang terjadi di dalam di dalam sitoplasma, ya, di dalam sitoplasma yang terjadi adalah OH-nya ini lepas, ya, OH-nya ini lepas. Gitu. Kemudian menempellah CoA. S-CoA. Jadi begini, yang terjadi adalah segera setelah asam lemak ini asil masuk ke dalam sel, maka asam lemak ini akan ditempeli dengan CoA. Kalau asam lemaknya palmitat, maka namanya kemudian menjadi palmitoil CoA. Jadi setelah ditempeli CoA, itu palmitoil CoA. Kalau C-nya 18, terat, maka steroil CoA. Kalau asam lemaknya palmitat, C14, palmitoil CoA. Jadi tahap pertama adalah OH-nya ini lepas, ditempeli CoA. Sehingga kemudian menjadi asil CoA. Ya, jadi tahap pertama ketika masuk ke sitoplasma, sitoplasma gitu ya, terbentuk asil CoA. Asil CoA. Gitu ya, asil CoA. Terbentuk asil CoA. Jadi asam lemak ditambah CoA. Lalu yang disebut sebagai oksidasi beta sebenarnya adalah pemotongan C22222 membentuk asetil CoA. Jadi ini dipotong 2 2 2 2 2 2 gitu ya. Dipotong 2, lalu dipotong 2 lagi. Gitu ya. Dipotong dua-dua sebagai apa nantinya? Sebagai asetil CoA. Gitu. Dipotong dua-dua, jadi oksidasi beta adalah pemotongan rantai asam lemak dipotong dua-dua, 2C lepas, 2C lepas, 2C lepas, 2C lepas, 2C lepas. Dan 2C itu nanti akan lepas sebagai apa? Sebagai asetil CoA. Ya, berarti kalau asam lemaknya itu 16, asetil CoA-nya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau asam lemaknya serat 18, 9 asetil CoA. Kalau asam lemaknya 14 miristat 7. Sehingga jumlah asetil CoA adalah N per 2. Jadi jumlah asetil CoA adalah N per 2.
Ini ya. Sigma asetil CoA adalah N per 2. Lalu jumlah siklus betanya berapa kali? Jumlah siklus betanya itu ini. Ini satu siklus. Siklus kedua, siklus ketiga, siklus keempat, siklus kelima, siklus keenam, siklus ketujuh. Nah, pada siklus ketujuh ini dihasilkan 2 asetil CoA. Maka jumlah siklusnya 7 kali. Kalau C-nya 16, jumlah siklusnya 7 kali. Ya. Kalau misalnya C-nya 14, C14 kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau C-nya 14, siklusnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jumlah siklusnya adalah N per 2 min 1. Ya, jumlah siklus beta adalah N per 2 min 1. Jadi ini tolong dicatat ya. Jumlah siklusnya adalah jumlah karbon dibagi 2 dikurangi 1. Artinya, kalau C-nya 16, berarti siklusnya berapa? 16 dibagi 2 itu 8, dikurangi 1. Dikurangi 1 berapa? 8 dikurangi 1, 7. Kalau C-nya 14, 14 dibagi 2, 7. 7 dikurangi 1, 6. Begitu. Kalau C-nya 12, berapa siklus? 5. Gitu ya. 5. Sehingga ini skemanya, asetil CoA-nya N per 2, jumlah siklusnya N per 2 min 1. Kenapa nanti ini penting? Nanti akan saya tunjukkan kenapa ini penting. Kemudian, sebelum masuk ke dalam, saya mau tanya sekarang. Siklus oksidasi beta itu terjadinya di mana? Menurut PPT saya, terjadinya di dalam mitokondria. Artinya, pemecahan ini tidak bisa terjadi kecuali di mitokondria. Jadi tadi di sitoplasma, tahapannya hanya tadi asam lemak tadi ditempeli CoA. Nah, terus dia akan dibawa masuk ke mitokondria. Dibawa masuk ke mitokondria. Nah, kelihatan ya. Yang membawa masuk ke mitokondria siapa? Yang membantu. Yang membantu namanya karnitin. Kalian pernah dengar susu namanya L-man enggak? L-man. Membuat cowok-cowok menjadi macho. Pernah dengar enggak? Pernah dengar, Bu. Pernah. Terus di iklannya dia bilang begini, mengandung L-karnitin. Gitu toh. Kalian ada yang pernah kepo enggak L-karnitin itu apa? Enggak ya. Tadi siapa? Isna Nurhadi pernah mengkonsumsi L-karnitin? Cowok-cowok yang ada di kelas B, ada yang pernah mengkonsumsi L-karnitin enggak? Mengkonsumsi L-men maksudnya. Mengkonsumsi L-men. Erwin Septiawan pernah mengkonsumsi L-men? Enggak, Bu. Kenapa? Oh, Isna Nurhadi lah the meeting. Oke. Okay. Tapi pernah dengar ya bahwa L-karnitin mengandung L-karnitin gitu ya. Nah, sebenarnya siapakah L-karnitin itu? Mari kita buka kedoknya. Kalau asam lemaknya itu maksimal 12 karbon, maka dia nggak perlu dibantu L-karnitin, langsung bisa masuk mitokondria. Tapi kalau C-nya di atas 12, jadi 14, 16, 18, itu harus dibantu. Saking gedenya, mesti dibantu sama L-karnitin. Bismillah. Gitu. Makanya si L-man itu mengiklankan L-man mengandung L-karnitin itu supaya untuk meningkatkan oksidasi beta sebenarnya. Supaya lemaknya mudah kebakar. Nah, ceritanya begini. Mitokondria itu kan ada di dalam sel ya. Nah, di sebelah luar sini namanya sitosol. Di sebelah luarnya mitokondria itu kan sitoplasma.
Di sitoplasma, asam lemak akan ketempelan oleh koa, namanya asil koa tadi. Ya, kemudian asil koa akan menuju ke arah dinding mitokondria. Di dinding mitokondria ada seorang satpam namanya L-karnitin. Maka kemudian koa akan melepas asilnya, kemudian asil akan diberikan kepada si pak satpam tadi, karnitin. Karnitin akan membantu asil untuk masuk ke dalam mitokondria. Di dalam mitokondria, karnitin kemudian melepaskan si asam lemak tadi. Udah kamu tak lepas aja. Kemudian digandenglah dia oleh koa yang ada di dalam. Lalu si karnitin ini akan keluar lagi menuju ke dinding mitokondria untuk membantu lagi asam lemak yang lain untuk masuk. Di dalam sini L-karnitin akan lepas, menyerahkan si asil kepada koa. Kemudian dia keluar lagi membawa asam lemak yang lain dan seterusnya begitu. Sehingga di dalam sini asam lemak akan bergandengan dengan koa. Dan kemudian apa yang terjadi? Nah, di sini ada reaksi-reaksi yang terjadi pada beta oksidasi. Pertama, tolong diperhatikan. Pertama, ini contohnya adalah palmitat tadi ya, C16. Akan dipotong 2C. Jadi ini yang di bagian pink ini akan dipotong. Ya. Tahap pertama, alhamdulillah. Tahap pertama, palmitoil koa akan melepaskan H dari C alfa dan C beta. C alfa adalah C yang ada di sebelah C karboksilat ini, C karboksil ini. Ini sudah saya jelaskan kalau nggak salah di mata kuliah kimia pangan ya tentang pemotongan tentang C alfa dan C beta. Jadi C alfa itu C yang menempel di C karboksil ini. Nah, ini masing-masing melepaskan H. Kepada siapa? Kepada FAD. Jadi asil koa pertama akan ketemu dengan FAD. Kemudian FAD akan menangkap 2H menjadi FADH2. Kemudian senyawa palmitoil koa berubah menjadi transenoil koa. Transenoil koa kemudian ketemu dengan H2O. Maka kalau kita mau bakar lemak, mau memotong lemak, kita butuh H2O. Gitu ya. Anda kalau kurang air, nggak bisa bakar lemak. Berat badan nggak bisa turun. Kemudian H2O ini hanya nempel satu di sini, OH-nya nempel di sini, gitu ya. Kemudian menjadi L-beta hidroksiasil koa. L-beta hidroksiasil koa akan melepaskan 2H menjadi ini ditangkap oleh NAD, ya ditangkap oleh NADH dan H+, gitu ya. Kemudian hidroksiasil koa yang melepaskan H tadi akan menjadi beta ketoasil koa. Beta ketoasil koa akan ketemu dengan koa, yaitu si koa tadi menempel di bagian sini, sehingga CO dengan CH2 ini akan lepas, teng, gitu. Karena koa di sini akan menempel di sini, dan di sini 2C akan lepas sebagai asetil koa. Jadi tahapannya ada 4. Pertama, asil koa ketemu NAD. Habis itu ketemu pertama ketemu FAD dulu. Habis itu ketemu H2O, habis itu ketemu NAD, habis itu ketemu koa. Lepas 2. Kemudian menyisakan apa? C14 miristoil koa. Miristoil koa juga gitu. Ketemu FAD, ketemu H2O, habis itu ketemu NADH, habis itu ketemu koa, sehingga menyisakan C12 dan asetil koa. C12 juga gitu. Masuk ke beta oksidasi lagi. Ketemu FAD, ketemu H2O, ketemu NADH, ketemu koa, sehingga menghasilkan C10 dan asetil koa. C10 juga gitu. Ketemu FAD, ketemu H2O, ketemu NADH, ketemu koa, sehingga menghasilkan C8 dan 2 asetil koa ini, 2C lepas sebagai asetil koa. C8 juga gitu. Ketemu FAD, ketemu H2O, ketemu NADH, ketemu NAD, ketemu koa, sehingga menghasilkan C6 dan 2C lepas sebagai asetil koa. C6 juga gitu, ketemu FAD, ketemu H2O, ketemu NAD, ketemu koa, menghasilkan C4. Nah, C4 ini nanti juga mengalami siklus, ya.
ketemu FAD, ketemu H2O, ketemu NAD, ketemu CoA. Yang empat reaksi sehingga menghasilkan apa? C2 dan C2. Dua asetil CoA. Yang perlu dicatat di sini adalah satu siklus oksidasi beta akan menghasilkan satu FADH dan satu NADH serta sekian banyak asetil CoA. Perlu dicatat bahwa FADH dan NADH nanti akan berjalan menuju ke elektron transport chain untuk menghasilkan ATP. Sedangkan asetil CoA yang dihasilkan akan menuju kemana? Menuju ke arah TCA cycle. Ya, jadi skemanya ya tadi asil akan menghasilkan banyak asetil CoA dan menghasilkan FAD dan NADH, gitu. Satu siklus beta, ya satu siklus oksidasi beta akan menghasilkan apa? Menghasilkan satu FADH 2, kemudian satu NADH, kemudian jumlah asetil CoA-nya bergantung pada jumlah C dari asam lemak. Ya. Kemudian dihasilkan juga asetil CoA. Stop sharing. Tolong perhatikan ini. Satu siklus oksidasi beta akan menghasilkan satu FADH2 dan satu NADH. Kalau asam lemaknya palmitat, ya, C-nya 16, siklusnya ada berapa tadi? Siklusnya ada 7. Maka dari 7 siklus itu dihasilkan 7 FADH2 dan 7 NADH serta 8 asetil CoA. Gitu toh? Kalau asam lemaknya stearat C18, berarti ada berapa siklus? C18 ada 8 siklus. Kalau ada 8 siklus oksidasi beta, berarti ada 8 FADH dan 8 NADH serta 9 asetil CoA, kan gitu. 1 FADH dan NADH tadi akan menuju ke elektron transport chain. Sedangkan asetil CoA akan menuju ke arah TCA cycle. Begini, ya toh, menghasilkan TCA cycle, menuju ke TCA cycle. Di TCA cycle, satu asetil CoA akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH 2, kemudian 1 ATP. Gitu toh. 1 kali TCA cycle akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH 2 dan 1 ATP. Berarti kalau ada 8 asetil CoA, berarti dihasilkan berapa ini? Ya 8 dikali 3 24. 8 dikali 1 ya 8, 8 dikali 1 8. Gitu kan ya? Berarti dari sini kita bisa menghitung jumlah ATP-nya. Bagaimana cara menghitungnya? Di sini 1 FADH itu setara dengan 2 ATP. Ya. 1 FADH itu setara dengan 2 ATP. Sedangkan 1 NADH setara berapa? 3 ATP. Berarti kalau dari satu siklus oksidasi beta dihasilkan 5 ATP. Kemudian dari TCA cycle, 3 NADH itu berarti 3 dikali 3 ATP.
Hasilnya 9. 1 FADH, 2 ATP. 2. ATP, ya ATP, itu 9. Berarti ada 12 ATP. Gini, skemanya. Nanti akan saya foto dari skema ini, akan saya fotokan, terus saya share ke apa grup kalian. 1 NADH itu kan 3 ATP. Berarti kalau dari satu siklus ini, 3 dikali 3, 9. FADH senilai 2 ATP, 2. Ini 1 ATP, ya 1. Berarti dari 1 asetil CoA bisa dihasilkan 12 ATP. Kemudian dari 1 siklus beta bisa dihasilkan 5 ATP. Maka dari 1 siklus dan 1 ATP bisa dihasilkan 17. Ingat, dari 1 asetil CoA, 1 asetil CoA berarti 1 siklus dihasilkan 12 ATP. Dari 1 oksidasi beta dihasilkan 5. Berarti di sini kita bisa menghitung berapa jumlah ATP-nya yang dihasilkan. Ini kita sebentar lagi akan selesai. Is that now the window? Kita ke latihan hitungannya saja. Gitu ya. Jadi tadi satu siklus oksidasi beta itu menghasilkan 1 FADH dan 1 NADH. Nilainya adalah 2 ditambah 3 ATP, berarti 5. Kemudian menghasilkan 1 asetil CoA. 1 asetil CoA itu setara 12 ATP. Berarti kalau dijumlahkan 12 tambah 2 tambah 3, 17 ATP. Ini typo ini. 3 tambah 2 tambah 12 itu 17 ATP. Berarti yang lainnya bisa dibaca sendiri. Jadi kalau oksidasi asam lemak tidak jenuh berarti ada rantai ganda. Itu nanti ada satu tahapan yang mengurangi FADH. Sekarang kita latihan ngitung. Jadi oksidasi beta pada asam stearat. Asam stearat itu asam C-nya ada berapa? 18. Untuk aktivasi masuk ke dalam mitokondria perlu 2 ATP. Tadi ya reaksi dengan karnitin itu butuh 2 ATP. Maka minus 2 ATP. Lalu kalau asam stearat C18 ada berapa siklus? 18 dibagi 2 dikurangi 1 berarti 9 dikurangi 1 berapa? 8 siklus. Ada 8 siklus. Berarti dihasilkan 8 FADH2 dan 8 NADH. Setara berapa ATP? 8 dikali 2 ditambah 8 dikali 3. Gitu ya. Kemudian ada berapa asetil CoA yang dihasilkan? 18 dibagi 2. 9. Masing-masing asetil CoA akan masuk ke TCA cycle yang menghasilkan 1 FADH, 3 NADH, dan 1 ATP atau GTP. Nilai penyetaraan ATP-nya berapa? 1 FADH kan setara 2 ATP. Berarti kalau ada 9 asetil CoA, 9 dikali 2. Kemudian 9 siklus menghasilkan berapa NADH? 27 NADH. Setara berapa ATP? 27 dikali 3, 81. Kemudian ATP-nya 1, ya 9 dikali 1, 9. Totalnya 40 ditambah 108, hasilnya 148. 148 dikurangi 2, hasilnya 146. Kemudian kalau asam lemak tak jenuh, jadi oleat, ya, oleat akan berkurang 1 FADH karena ada proses pembukaan ikatan ganda. Maka hasilnya seperti ini. Nanti Anda bisa menghitung sendiri. Kemudian ini contoh soal, terakhir materi kita terakhir contoh soal. Jadi jelaskan tahap oksidasi beta asam palmitat dan berapa ATP yang dihasilkan. Asam lemak palmitat mengandung 16 atom C. Berarti nanti akan menghasilkan 8 asetil CoA dan 7 siklus beta oksidasi. Artinya dihasilkan 7 NADH dan 7 FADH. Kemudian dari 8 asetil CoA dihasilkan 8 dikali 3 NADH dan 8 dikali
satu FADH2. Nah, kita lihat hitungannya. Dari 7 siklus ya, 7 siklus oksidasi, ya 7 siklus pemotongan asetil CoA tadi dihasilkan 7 FADH2 dan 7 NADH. Padahal FADH itu setara 2 ATP, NADH setara 3 ATP. Berarti 14 tambah 21, 35 ATP. Kemudian dihasilkan 8 asetil CoA. Satu asetil CoA itu setara 12 ATP ya. Tadi sudah saya jelaskan 12 ATP itu dari mana. Yaitu 3 NADH dikali 3 ATP jumlahnya 9. 1 FADH2 dikali 2 hasilnya 2. Ya, berarti 9 ditambah 2 ditambah 1 ATP 1. Berarti 9 ditambah 3, 12. Jadi satu asetil CoA setara 12 ATP. Hasilnya 96. 96 ditambah 35. Jumlahnya berapa? 131. Masih dikurangi 2 ATP untuk aktivasi, maka totalnya adalah 129 ATP. Gitu. Nanti insya Allah di akhir pekan akan saya berikan kuis yang isinya adalah hitungan oksidasi beta. Berapakah jumlah ATP dari asam lemak ini? Gitu. Gitu, Ge? Baik, begitu. Bu. Nanti baik. Contoh soalnya ada di dalam PPT. Gitu nggih. Kemudian foto nanti akan saya share di grup WA. Gitu. Begitu, ada pertanyaan? Sudah jam 4. Lama juga ternyata kuliahnya. Apakah ada pertanyaan? Atau belum ada pertanyaan karena masih bingung mau nanya apa? Oh iya iya. Bu maaf, izin bertanya tadi yang 35 itu dari mana ya? Yang kenapa? Yang 35 itu tadi dari mana ya? Oh iya, saya ulang lagi ya. Jadi kan untuk ini palmitat siklusnya kan ada 7. Gitu toh. Stop sharing aja deh. Ini deh. Satu siklus, ya, satu siklus, siklus beta tadi itu loh, Dek. Ketemu FAD, ketemu NAD itu tadi loh. Kan menghasilkan 1 FADH, 2 dan 1 NADH ini toh. 1 FADH itu setara 2 ATP. 1 NADH setara 3 ATP. Berarti total ada 5 ATP untuk satu siklus oksidasi beta. Berarti kalau ada 7, kalau ada 7 siklus, berarti 7 dikali 5, 35. Begitu. Baik, Bu, terima kasih. Sami-sami. Kok bisa sih dia menghasilkan FADH, NADH itu di mana menghasilkannya? Di sebelah sini. Nah ini Anda lihat di sebelah sini, ini kan menghasilkan FADH2, menghasilkan NADH. Jadi ini yang diproduksi. Jadi satu siklus ini menghasilkan molekul pembawa elektron bernama FADH2 dan NADH. Satu kali pemotongan asetil CoA akan menghasilkan satu FADH2 dan satu NADH. FADH2 itu setara 2 ATP, NADH setara 3 ATP, berarti ini satu kali siklus setara produksi 5 ATP. Berarti kalau siklusnya 7, ya 7 dikali 5. Gitu. 7 dikali 5. Gitu. Oke. Okay.
Ada lagi yang mau bertanya? Saya share ya di grup kelas.